wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Sadaqa wa'dah. Wa nasara 'abdah. Wa a'azza jundah. Wa hazama al-ahzaba wahdah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على من فيه أسوة حسنة سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صاحب الشفاعة وعلى آله وأهل بيته وأصحابه ومن تبع رشده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد حضرة المحترمين علماءنا العاملين الراسخين المخلصين yang saya ta'zimi, yang dimuliakan Allah, para alim ulama, para kiai, para ibu nyai, para sesepuh dan bini sepuh, Bapak Kepala Kelurahan Tembok Dukuh beserta seluruh staf dan tokoh-tokoh masyarakat yang saya hormati, akhina fillah Ustaz Yazid Al-Bustami dan keluarga yang saya cintai, konco-konco panitia, konco-konco remaja yang saya banggakan, para bapak, para ibu, dulur-dulur kula, hadirin, hadirat, jamaah pengajian dalam rangka hormat peringatan Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang sedaya tansah pinaringan rahmat barokah sauridanipun Allah Subhanahu wa taala. Ngawali ngaji pada malam hari ini, hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah, sama-sama mari kita berdoa memohon kepada Allah mudah-mudahan acara hormat peringatan Maulid Nabi yang diadakan begini meriah dengan semangat yang kuat, kompak, ikhlas ini mudah-mudahan menjadi tanda bukti kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah didasari dengan cinta, pasti akan ada upaya maksimal, ikhtiar untuk selalu berusaha menghidupkan sunnah Rasulullah, mengikuti sunnah Rasulullah. Dengan demikian, tidak semuanya akan tergolong dalam orang-orang yang disabdakan Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang selalu menghidupkan sunnahku, mengikuti perilakuku, maka dia sudah mencintai aku. Dan barang siapa yang mencintai aku, pasti dia akan bersama aku menuju ke surga Allah. Ayo donga. Donga iku ya donga. Pokoke kula sampeyan karo Gusti Allah dikongkon donga ya sayuk padha donga. Ora usah mikir apa dongane dituruti apa enggak, sing penting mbuh dikabulno mbuh enggak pokoke. Saya sampaikan di awal masalah doa agar jamaah sekalian nggak salah persepsi. Nun sewu, umpama sampeyan donga nang Gusti Allah, wis suwi oleh donga nang Allah, lawas oleh donga nang Allah, udah netepi syarat-syaratnya doa tapi gak keturutan dongane, gak keturutan penjaluane, ojo cilik ati, ojo susah, lebih-lebih putus asa, jangan. Gak dituruti donga sampeyan karo Gusti Allah, belum tentu itu karena Allah benci sama sampeyan, durung karuan niku mergo Gusti Allah gedeng karo sampeyan. Justru kadang-kadang saking sayangnya Allah nang sampeyan, saking cintane Allah nang sampeyan, mula donga sampeyan ora dituruti. Wong kali butone diomongi ngene iki mesti batin. Masak. Masak. Lah nek cinta kok gak dituruti, pasti timbul pertanyaan seperti itu. Jare cinta kok gak dituruti? Oke. Cinta itu nggak selamanya harus selalu menuruti, sayang. Justru kadang-kadang nggak dituruti itu bukti dari cinta. Dalam bahasanya kitab hikam, al-man'u ainul ato, kacegah songko pemberian itu hakikat dari pemberian itu sendiri. Tidak dikasih itu justru tanda dari cinta. Oke, kalau nggak percaya tak kasih contoh. Ibu bapak, cinta nggak selamanya harus menuruti. Tolong pertanyaan saya dijawab. Bapak ibu penjenengan cinta kalih anak napa mboten? Cinta kalih anak napa mboten? Pasti. Namanya orang tua pasti cinta anak. Lek ana wong tua kok gak cinta anak iki wong tua gendeng. Saya yakin penjenengan cinta anak. Terus saiki umpama penjenengan punya anak seumur 7 tahun napa 8 tahun, njaluk nukokno sepeda motor. Kira-kira dituruti apa mboten? Dituruti apa mboten? Kenapa kok gak dituruti? Kok ranti duit? Iki masalahnya duitnya ono bro. Duit ono, gak kaya sampean, gak tau nyekel duit ono. Iki masalahnya duitnya ono. Anak umur 8 tahun, njaluk dikone sepeda motor, gak dituruti. Apa mergo jenengan benci? Apa karena jenengan gedeng karo anak? Enggak, justru karena jenengan sayang anak, justru karena jenengan cinta anak, makanya gak dituruti. Anak umur 8 tahun njaluk nukono sepeda motor dituruti, itu gak cinta anak, sama dengan mencelakakan anak. Dituruti temen nukono sepeda motor ditumpahin nang embong jalan raya, banter gas tarik pol, modar anak. Gak dituruti itu justru karena sayang. Oke, jamaah sekalian, mulane jenengan tak jaluk sadar. Jenengan tak jaluk sadar. Umpama kon jenengan wis lawas oleh donga nang Allah, jaluk duit akeh, jaluk rezeki akeh, jaluk sugih, tapi gak dituruti, kok pancet melarat. Iku tandane sampeyan disayangi Allah, tandane sampeyan dicintai Allah. Umpama sampean kok didadekno sugih, dikai duit akeh, dikai donya akeh, sampean gak kuat keberkahan donya sampean tambah mencret. Maka nikmatilah kemelaratanmu, oke? Halo. Maaf yang di sana karena sound sistemnya memang gak standar ini. Biasanya kalau datengin Angkorja itu sound sistemnya kudu besar. Ini gak standar ini, menurut saya bu. Sangat tegak ya bu. Allahumma sholli ala Muhammad. Atau sebaliknya, panjenengan begitu ndonga langsung dituruti karo Gusti Allah. Ojo bunga-bunga dhisik, jangan keburu seneng, jangan berbangga diri. Dituruti dongamu belum tentu itu karena Allah sayang sama sampean, belum tentu itu mergo Gusti Allah cinta karo sampean. Justru kadang-kadang saking bergetene Allah nang sampeyan, saking bencine Allah nang sampeyan, mula dongane sampean langsung dituruti. Saya ulang, sampean begitu ndonga kok langsung dituruti. Ojo ayem-ayem, durung karuan niku mergo Allah seneng sampean. Justru kadang-kadang mergo blenek karo sampean. Wis nang dikeki ben nang mingkem ben nang nyengkrih. Paham napa mboten? Oke, mboten niku ana critane. Dalam hadis qudsi ada sebuah cerita. Tolong diperhatikan Bapak Ibu jamaah sekalian, rumakno. Biyen ana wong. Masih saiki ya ana wong. Mumpung durung dibantah iki kudu bantah kaya. Kapan aku ngomong biyen ana wong, masih saiki ya ana wong. Oke, ana wong apik ahli ibadah. Hubungan ke Allah bagus. Muamalah ke sesama manusia pun bagus. Wonge apik, ahli ibadah, wis lawas oleh ndonga nang Allah. Nek tapi syarat-syaratnya donga, ngono ku gak dituruti karo Gusti Allah, padahal wonge apik. Di sisi lain, ono wong rambeneh, ahli maksiat, tukang togelan, ya tukang, gak usah tak terangno soalnya sampean wis kulino, oke? Lo begitu ndonga nang Allah, langsung dituruti karo Gusti Allah, sampai malaikat protes. Ya Allah, ono apa malaikat? Ini ada masalah saya nggak paham. Enten masalah kula mboten dunung ya Allah. Urusan apa malaikat? Niki lho. Niki tiange sae ahli ibadah. Pun lawas oleh ndonga nang panjenengan. Lho kok mboten jenengan turuti padahal tiange sae. Lah sijine iki wong orang genah, ahli maksiat. Begitu ndonga kok langsung jenengan turuti. Niki dos pundi to Gusti? Allah dawuh, malaikat iku urusanku pribadi. Hak privasiku, sing ngerti kode pine ya aku dhewe. Iku ana kode pine malaikat. Tapi mergo awakmu pengen weruh, tak kandhani. Wong iki apik, ahli ibadah. Wis lawas oleh ndonga ning aku, gak tak turuti, ora mergo aku gething, ora mergo aku benci. Mergo aku seneng rungono dongane wong iki. Kapan wong iki ngguguk-ngguguk nangis-nangis, ngerpo-ngerpo ning aku seneng tak nikmati. Mulane gandang tak wehi. Iki nek langsung tak kei, wonge ndak mandeg prei ora gelem ndonga, aku kelangan. Tak jarno, engko mburi-mburi tak kei sing akeh. Deyel. Lah sijine iki wong ora genah, ahli maksiat. Begitu ndonga kok langsung tak turuti. Ora mergo aku seneng, iki mergo aku mblenek. Keri aku ngrungokno. Makane tak kei benang mingkem, benang nyengkreh. Wong model ngene iki nek gak dikei gak mingkem-mingkem. Contone koyo ngono-ngono kae. Paham napa mboten? Oke, tak kasih contoh satu lagi. Dalam realiti kehidupan, biar mudah dipahami, contoh kehidupan yang biasanya jenengan lakoni, ben gampang dipahami. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak, Mas, misale sore-sore sampeyan lungguh nang terase omah, rokokan karo ngopi. Ancen hobine ngopi padha karo aku, ora kok banyu putih ngene. Kan hobine ngopi. Umpama Mas, Bapak sore-sore sampean lungguh nang terase omah, ngopi karo rokokan. Terus ana wong ngamen. Lah wong ngamen iki wong njaluk duit. Nggih napa mboten? Gambarkan itu orang yang berdoa. Pak, ana wong ngamen ning ngarepe sampean, njaluk duit. Lah sing ngamen niku wong wedok. Isih enom, rupane ayu, ambune wangi, nengah papan niku sik kuwenteng kabeh. Sikil-sikilane barang apik. Tah pokoke ya apa ya, pipine cemetot. Lambene cemokot. Irunge kemites. Mripate cemulek. Rambute jemambak. Bokonge demudul. Nang bodine ku ya apa ya, gampangane kemelon lah, kemelon. Wayu, bodine apik. Bibirnya merah delima, pipinya kayak apel Australia, hidungnya kayak buah pir, matanya kayak anggur merah. Wes gampangane raine kaya pasar buah. Kesuwen ngitung sitok-sitok wis borongan raine kaya pasar buah. Mas, Pak, sing ngamen niku wong wedok, isih enom, rupane ayu, ambine wangi, bodine apik, senyumnya manis. Suarane enak, lek nyanyi yo merdu. Iki kira-kira langsung sampean kei duit, apa sampean teni sak marine lagune? Teni. Ya ora trimo sak marine lagune yang njaluk imbuh barang potonganmu. Nek perlu ditebas kok. Hei Dik, borongan ae Dik. Ganti ngamen ning ndi? Nang kene ae karo Mase, beres-beres. Butuh piro sampean? Hei, iku ngono wong njaluk duit. Nah lapo kok gak langsung sampean kei? Apa mergo sampean geding? Apa mergo sampean benci? Enggak, justru mergo sampean seneng. Makanya gak langsung sampean kei. Dijarno, dinikmati, ben nyanyi sak kawan-kawan. Soalnya sampean seneng. Iki nek langsung dikei, wonge nyengkreh, wonge ngalih, kelangan dapuramu. Ndak dikasih bukan karena benci, justru mergo seneng. Terus meneh ana wong ngamen maneh, ya wong wedok, cuma wonge wis tuwek, rupane elek, jemburis. Budale nguwentok. Ambune tengi, pengok nang keleke yo bel bel bel. suarane jebrak kabeh. Nek nyanyi kuwi idune mumprat-mumprat. Murah-murah ning cangkem. Aku takon, kira-kira iki sampean teni sak marine lagune apa langsung sampean gawe duit? Ya, terima langsung ya ora oleh nyanyi barang ngono. Hei, silo duit, gak ada nyanyi, ngono nang alih. Jembuk aku. Lapo langsung sampean gawe duit? Apa mergo sampean seneng? Apa mergo sampean cinta? Enggak, ya mergo sampean blenek. Iki model-model ngene iki nek gak langsung dikai duit iso nglibet ae. Maulid iso-iso nginep bareng ngono. Kai duit benang nyengkre. Paham nang mboten? Paham nang mboten? Ayo donga nang Allah. Kelanten niki zaman pun akhir. Donga muga-muga sedaya sing rawuh dipun paringi hasil maksud. Amin, sing semangat napa mawon ingkang dados hajatipun muga-muga dikabulaken Gusti Allah. Menawi wonten jamaah sing rawatan mriki nggadah problem, punya persoalan hidup, permasalahan apapun problemnya, apapun persoalan hidupnya, apapun permasalahannya, mudah-mudahan Allah memberikan makhrajah, jalan keluar yang terbaik. Mungkin di antara jamaah sing rawuh wonten ingkang nembe sakit atau keluarganya yang lagi sakit, apapun penyakitnya, mudah-mudahan Allah segera memberikan kesembuhan. Atau mungkin antara jamaah yang rawuh iki isih ana sing duweni cicilan, kreditan, minggringan, tanggungan, utang, berapapun nominalnya, muga-muga Gusti Allah gampang no dalane cepet iso nglunasi. Ojo banter-banter. Karena biasanya tambah banter amine tambah akeh utange. Wong aku nek donga alon-alon nek mau amin cek bantere. Iya ya nek utangmu akeh. Oke, donga nang Allah, muga-muga sedaya sing rawuh dipun paringi waras zahir batine. Waras zahir batine. Waras zahir batine. Terbebas saking sedaya penyakit. Allahumma shalli ala Muhammad. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kan secara umum penyakit itu ada dua, ada penyakit zahir dan ada penyakit batin. Diulang, ono penyakit zahir, ono penyakit batin. Ada penyakit jasmani dan ada penyakit rohani. Oke, penyakit zahir itu gak podo karo penyakit batin. Penyakit jasmani lain dengan penyakit rohani. Nek penyakit zahir utawa penyakit jasmani iku penyakit rogo, penyakit tubuh, penyakit awak, penyakit badan. Contohnya kaya watuk, mengguk, belek, dengkek, linu, ngelu, panu, kadas, kurat, koreng, rangan, pelendingan, kutilen, tantengan, bubulen, udunen, ya termasuk gudiken, cureten, barang iku. Iku penyakit zahir, penyakit jasmani. Halek penyakit batin, penyakit rohani, iku penyakit hati, penyakit karakter, penyakit moral, penyakit akhlak, penyakit mental. Contohnya kayak takabur, ujub, sum'ah, riya, hiket, hirsun, tomak, oke, sombong, angkuh, angga, engkek, ngeletek, kemenyek, cerai, drengki, iri, jahil, metakil, kawawu karo tonggo, nyelantunan, misuan, ngomong elek, patumpah, tunda-tunda, tadu-adu, tumba-tujuan, ngomong kene di dalam merono, ngomong kene di dalam merine, yes, koyok kulinane ibu-ibu. Oke, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sifatnya penyakit zahir nggak sama dengan sifatnya penyakit batin. Yang sebelah sana dengar suara saya? Halo? Yang sebelah sana jelas? Nggak sone soalnya kurang banget. Sifatnya penyakit zahir berbeda dengan sifatnya penyakit batin. Sifatnya penyakit jasmani gak podo karo sifatnya penyakit rohani. Halo. Susah banget motor bok liwat diawasi. Ya apa mari ngawasi motor bok terus ngawasi raiku. Berarti raiku mbok bandingno karo iku. Matur suwun, matur suwun. Iki ya jenenge kena penyakit batin iki. Kena penyakit batin. Penyakit batin iki macam-macam. Termasuk ngene iki mau penyakit batin. Nanano duit iki ya penyakit batin. Oke, oke. Halo. Nek penyakit zahir utawa penyakit jasmani iku sifate sing penyakiten krasa lara, wong liya orang rasakno, tangga-tanggane gak lapo-lapo, kanca-kancane ya ora krasa, masyarakat luas gak kena imbas. Sing krasa lara ya mung sing penyakit entok. Iku penyakit zahir, penyakit jasmani, seje karo penyakit batin, seje karo penyakit rohani. Nek penyakit rohani, penyakit batin iki aneh. Sing penyakiten niku gak krasa lara, tangga-tanggane sing kemeng. Wong liya sing tenteng, masyarakat sing puyeng, paham napa mboten? Wong durung tak terangno kok paham. Wong kali butuh tibae ya do kemenyek. Keminter. Durung diterangno kok wis paham. Oke. Ben gampang dipahami. Nek gak dikeki contoh ya ora paham. Sik, tak imbuhi baleni. Penyakit zahir iku sing penyakiten krasa lara. Wong liya ora ngrasakno. Contoh, ana tangga sampean udunen nang udune kong wedi yo sak terong. Delundeng sak terong. Mudun kok nganti sak terong, mudun milenium kok. Iki sing penyakit mudun yo krasa lara, yo kemeng kok teyeng. Sambate ra karuan nyengir-nyengir. Wong liya ora krasa, tangga-tanggane ora ngrasakno, kanca-kancane ya belas ora krasa. Kancane tanpa guyang-guyu. Ana wong sambat perkara udun lara malah bringas-bringis sampe ngojloki. Mas, kok mundak dawa ngono Mas modele Mas. Sok kapan-kapan lek wayang diundhuh aku kabarono Mas. Engko lapas diundhuh dhewe, kabar-kabar ngono. Mergo penyakit zahir, penyakit jasmani iki sing penyakiten krasa. Mangkane tambanane gampang. Pengobatannya mudah. Sing penyakiten krasa lara, gak betah lara, wani tombo, kepingin waras, gelem berobat, gak ada diperintah berobat karepe dhewe. Seje karo penyakit batin, penyakit rohani iki aneh. Sing penyakiten niku malah gak krasa lara, wong liya sing temeng. Contoh, umpama ndek lingkungan sampean ana maling. Ya aku takon jawab sing jujur sing banter. Kira-kira sing ngrasakno susah malinge apa masyarakate? Oh, kene iki ganteng-ganteng do bisu ya. Sing ngrasakno sumpet malinge apa masyarakate? Masyarakat. Sing ngrasakno susah masyarakat, padahal iku jane sing penyakiten niku malinge apa masyarakate? Sing gak waras malinge apa masyarakate? Lho ya. Maling sing penyakiten, tapi sing ngrasakno lara wong liya masyarakat. Maling sing gak waras, tapi sing krasa sumpek wong liya masyarakat. Maling iku gak waras hadirin. Lah kok gak waras? Iya, coba perhatikan. Biar komunikatif, setiap saya tanya jawab yang kenceng, jawab kudu banter. Oke. Maling iku gak waras. Maling iku kena penyakit mental. Lho kok iso? Iya. Maling iku ya. Umpama dene duwe barang, lho kok dicolong wong, mesti dene gelo. Nggih napa mboten? Mantep nek muni nggih wong tau ngalami. Maling iku ya. Umpama dene duwe barang, lho kok dicolong wong, mesti dene gelo. Lho ngono kok mentolo nyolong barange. Wah. Apa dikira wong sing barange dicolong iku ora gelo? Oke, wong dene duwe barang dicolong wong gelo. Lho kok mentolo nyolong barange? Wong berarti ora waras, kena penyakit mental. Ayo baleni, berarti ora waras, kena penyakit mental. Oke, saniki Bapak diem, Ibu jawab sing banter. Nek ngajak maju terus, jujur banter. Ibu, jenengan nek dirasane wong ngono kae gelo napa mboten? Gelo. Nun sewu Ibu, panjenengan nate ngrasane wong napa mboten? Berarti gak waras. Iku kena penyakit mental iku. Bu, jenengan ku nek dirasane wong gelo. Lho kok mentolo ngrasani wong? Berarti ora waras, kena penyakit mental. Ya Allah, cemane nggih. Ibu-ibu kali butuh mriki lho. Ayu-ayu tapi kok padha gendeng. Kena penyakit mental. Bapak nderek pesen Bapak nggih, ingon-ingone ditambahno nggih. Mumpung durung kaset. Lha ngono iku nek wong biyen, orang tua dulu kalimatnya sederhana. Nek awakmu dijewit wong krasa lara, ya aja njewit wong. Soale wong liya sing mbok jewit iku ya krasa. Subhanallah, orang dulu itu luar biasa. Nasihatnya sederhana, tapi penuh makna. Kayaknya sepele menasihati, tapi mengandung nilai filosofi yang sangat tinggi. Cukup dengan kata-kata, nek awakmu dijewit wong krasa lara, ya aja njewit. Itu kan menjabarkan dawuh man layarham, layurham. Sopo wonge sing ora duwe welas marang wong liya, gak bakal oleh kawelasan. Diungkapkan dengan kata-kata, ayo jawab, lek awakmu dijewit wong krasa lara ya aja njewit. Bu, lek sampean dirasani wong kok krasa gelo ya aja ngrasani. Bu, lek sampean ditlathu wong kok lara ati ya aja nylathu. Ayo Bapak, lek sampean duit barang dicolong wong sampean gelo ya aja nyolong barange. Ayo Bapak, lek sampean duwe bojo di yo cokate, duwe wong. Wong biyen ngono. Ora kakean dalil. Lah yo saiki sithik-sithik bolet sae. Kala sallallahu alaihi wasallam. Dalil lesane. Wong niki ngono. Ono kuliah angkot iki lho. Sedina urung oleh angkutan. Caumpek melentere, lawang mas medongkrong. Ngora dicedhaki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih mau reng-reng. Enggak ada dalil, suwek cangkemmu. Oke, ini durung oleh angkutan iki dalil. Ora sampluk pikulan kon ngono. Kalau orang dulu enggak nah kakean dalil, seperti itu. Oke. Memang sih ono wong ngomong memang sih dibunyi. Lek dibanding-bandingno. Wong biyen karo wong saiki pintere pincan iki. Nggih napa mboten? Pengalamane pengalaman wong saniki. Nggih napa mboten? Oke. Perekonomiane luwih mapan wong saniki. Nggih mboten? Wong saniki sugih-sugih. Biyen mangan sego pote iku arang-arang. Lek gak dino becik gak mangan sego pote. Lagi bendino, biyen tuku klambi anyar setahun sepisan, gak riyoyo yo gak tuku klambi anyar. Kadang-kadang riyoyo gak iso tuku klambi anyar, kepengin anyar yo cukup di wenter. Iki mantan-mantan tukang wenter. Sugene suge-suge wong saiki karo wong biyen. Halo. Halo. Wong biyen melarat-melarat. Biyen haji gak ada antri, pokok ana duit, daftar, sling, berangkat, ngantek kuotane kurang uang, kurang anggota. Saniki saking sugih-sugihne wong, haji reguler Jawa Timur, sampeyan daftar sekarang tahun 2013, berangkatnya 2026, coba. Wong biyen melarat-melarat, singkate dipangan meneopon, gak ono sian, bingung, kaliren sampai jadi penyakit. Makanya penyakit wong biyen iku rata-rata mergo kurang mangan. Ancen gak ono sing dipangan, kaliren sampai dadi penyakit. Makanya biyen duwe keluarga loro, iku lek nuturi mesti dikon mangan sing akeh. Mangan sing akeh, engko lak cepet waras. Oh, masih gak enak-enak iki dipaksa. Mangan sing akeh, cepet waras. Kongkon mangan sing akeh, soalé ancen kurang mangan. Saiki duwe keluarga loro nemen, wis megap-megap. Ambekan iki sing nek nuturi seje, mulane sembarang aja dibadhok kae. Saene iki duntali mangkane gering kon. Anjen penyakite wong saniki rata-rata mergo kakehan badhok jare. Iya. Sawanget gak percaya. Halo. Ayo gak percaya. Biyen ana wong lara digawa nang gone mantri, disontek karo mantri, mari sontek dikei obat, lo ngantri ngekekno obat, mantri ngasih obat iki karo nuturi, obatnya diombe sing telaten, sing rutin nggih. Terus mangan ngene apik iki vitamin, mangan iki sing akeh, mangan iki sing akeh, mangan iki sing akeh. Kok kon mangan sing akeh wong nganten kurang mangan. Saiki lho ana wong lara digawa nang gone dokter, didiagnosa karo dokter, diperiksa karo dokter, dokter mari meriksa ngasih resep, ngasihkan resep karo nuturi, resep iki obate ditebus, diombe sing telaten ben dina aja nganti telat. Aja mangan ngene bahaya. Aja mangan iki gawat, iki aja dipangan iki kolesterol. Aja mangan ngene diabetes. Aja mangan jenis ngene iki gare kena asam urat. Dadi apa? Ya katek sak huruf wae. Oke, nek pintere, pinter wong saiki. Pengalamane, pengalaman wong saiki, tapi pengamalan menang wong biyen. Wong biyen ku menang nang amal. Temen, lal ilmu illa bil amal. Itu betul-betul dipegang. Ilmu enggak ada artinya tanpa diamalkan. Maka orang dulu itu prinsipnya tidak ada ilmu tanpa amal, tidak ada amal tanpa ilmu. Kabeh ilmu diamali, kabeh amal diilmuni. Enggak ada ilmu yang tidak diamalkan, tidak ada amal yang tidak didasari dengan ilmu. Nih nanti sawang meneh ono bok gede. Aku paling susah ngaji nang sanding embong. Nonton konsentrasi opo, sak jaduk-jaduke piye iki aja piye profesional wis ra iso. Ujung toko-toko sampeyan akeh, tapi apa maneh enten ning jalan raya. Allahumma sholli ala Muhammad. Eh, kon maca Arab wong biyen ora iso cetha ilate kagum. Saya sering mencontohkan, ada orang bersin. Karepe arep maca alhamdulillahirabbil. Tapi mergo gak iso ya andulamin. Mau baca kalimat thayyibah hauqalah. Maunya ya la haula wala quwata illa billah, tapi karena nggak bisa diwaca lo kuwato iku karepe la haula wala quwata illa billah, karena nggak bisa ya terima lo kuwato, tapi mbak no lo kuwato metune teko ati sing tulus mantep teko njure ati iku lek ditirakati iso dadi donga Bandung Bondowoso. Mbok barang antepe ra karo jojong cling kuwat dongane terima apa lo kuwato. Ya Allah wong biyen halo mongkon ndonga kadang ya ora cetha saiki iso ana kok karen-karene mudin-mudin kawak kadang lek ndonga ngguyokno wong wahumma inna saluka inna saluka ya ora iso nasaluka salamatan bidin wana pia tampil jasa wasiata tampil ilmi barokah tampil rezeki tobatan qoblal maut rokomatan nindal maut gak gunung blak lho nek arek saiki lak fasih-fasih kaya ngene-ngene iki fasih fasih salat yo fasih pol kadang keliwat kepasen sik takbiratul ikrame saking fasih ngandak bengong-bengong kayak takbir Allahu Akbar bong-bong-bong bengong-bengong lain dungo yuk tok pasai Allahumma inna nas'aluka kan sin kaf jadi nas'aluka kudu fasih nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi alamune kok nganti indine-indine mencolot dadi mari ngomong fil rizqi trula trulu gelek nanti indine-indine maulud anjing fasih coba ayyuhuma aqbalu indallah dari duanya tadi mana yang lebih diterima Allah? Apakah yang lebih fasih? Tidak. Ukurannya bukan afsahuhuma, tapi awsaduhuma biruhihi ilallah. Yang rohnya lebih nyambung ke Allah. Mila, saya sering sampaikan di berbagai kesempatan. Orang dulu itu kadang dongane orang bejaji tapi mandi-mandi. Coba. Halo. Ono wong loro nemen. Njaluk syarat. Trimo dikai banyu sak gelas didongani. Endungane yo trimo bismillahirrahmanirrahim tombo teko loro lunga la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebulne nang banyu mau diombekno waras ndonga kok trimo tombo teko loro lunga ya Allah. Bapak Ibu jamaah sekalian, lah winginane lawas. Ya maksudnya serodok suwe. Tenggriya kula niku enten tamu, ana wong njaluk syarat. Kan saya kalau lagi di rumah kan yo kadang-kadang yo rodok ngurusi departemen persuwuan. Ana wong njaluk sapa ngomong dukun. Padahal wis jeo njaluk donga kok. Ana wong njaluk syarat. Yai nedhi syarat. Tak takoni gawe apa? Mbah kula sakit, Yai. Sakite napa? Niku madarane kembung watos kalih gegere ndelung bocor. Pun pinten-pinten dinten. Nggih, sampeyan ngantos sekedhap. Akhire tak jokono banyu sak gelas. Gawe gelas ben gampang diombe. Lah ning ngene iki apa carane ngombe? Oh, kiai dikongkon mokok. Dan aku kan mikir, ben gampang diombe yo tak kei gelas. Wes, kate mari kok. Sopi. Ayo pokoke tak kei banyu sak gelas. Ben gampang diombe. Gelas yo ana banganane yo. Enak yo tak tutup tak lepek. Terus aku ben ketok temen oleh nyuguri ngono. Ini kan gak temen gelas. Wes, kan gelas barang lukur kabeh kudu diangkewan kok ndukur. Tawacana Fatihah. Anjen iso ku Fatihah. Gak fase-fase ngono. Aku ditai. Sampai terakhir walap boleh sebelum abangnya wes tak kena wongin ih sama nombeno sing loro insyaallah angsal pitulungan ini terus putih carane ya sedina telung sendok sedina telung sendok sing telaten insyaallah angsal pitulungan ini matur suwun es mole oleh telung dina wak wongi teko maneh nang omah nggawa gula kopi rokok aku seneng bati men. Ayo opo banyu sak gelas oleh cur gula kopi rokok ana ampope sik ah isine dhuwit tak biasa sing wong sowan gone kiai nggo dhuwit ha wong kali butuh yo lembean tok aku yo seneng alhamdulillah iki rupane jodoh sing loro iku waras wonge ayem bunga awake dhewe kaya gula kopi rokok seneng aku wis bangga yo. Ngomong-ngomong bareng yo gawaya waras to. Mari ngono terus wonge nun sewu Yai kepareng badhe matur. Nggih, monggo wonten napa? Niki mangke Yai disuwun ngimami salat jenazah. Aku yo tolak. Tak takoni lha kok salat jenazah niku sing pecah sinten? Nggih mbah kula nika ya. Iki tak jalukno syarat mrene kok mati. Aku langsung teyek. Astagfirullahaladzim. Lalu mangsaku gula kopi itu saking bungai diparingi waras. Garu lek para sekote ngimami salat mayit. Tak takoni wong, lah syaraté kok gak diombekno. Wis sampun iki tapi menter. Aku lak izin, Pak. Nyarati wong gak mari malah mati wong. Kowe izin aku. Sate dhewe sing dikongkon munggapane sian koco kabeh. Aku malah sungkan kate nggo jilong iki. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, iku jaine karo kopine teko. Takoni nyalanku. Aku kan izin ya. Nambani wong nyarati wong gak mari malah mati. Waduh kalau ini asli aku yang izin ya. Oh beli apa itu ini? Sone kok esok mikir kok enak iku timbangane. Halo. Halo. Matur suwun, matur suwun. Nggih. Nek kapan-kapan nek ngundang Anwar Zahid maneh warunge langsung diunggah ya. Kon tak terus nih ceritane. Wae izin aku. Akhire tak takoni wong. Lah, lek mung ngombeno iku ya apa? Lah terusnya kan sedina telung sendok, sedina telung sendok. Nggih sampun, sedina tak gawe telung sendok, sedina tak gawe telung sendok. Wis padha ae. Enak iki. Hah? Halo. Enak iki. Ya berarti suarane. Tapi lek gak ngono yang iki operator iki usir iki. Oke. Lah mau beno ya apa? Nah, terus kan sedina telung sendok, ya sampun sedina telung sendok, sedina telung sendok. Sing kon gawe sendok apa? Sendok teh, iku salahmu. Utarku sendok matang. Wes sendok teh iku kecilikan ya mungkin dosisnya kurang aku. Oh, padahal yang perkara gak mandi iku. Ya Allah, lan ayo selawatan sik kersane anu, ngapunten. Niku wong tepo biyen, wong biyen. Kula ngaji niku pancen seneng. Uri-uri pitutur luhur saking para sepuh biyen. Sing saiki arek nom-nom niki do ora pati doyan. Arek nom saiki do ora doyan karo wong tuwa. Maka saya sering kali memberikan saran kepada teman-teman remaja, ojo sok ninggalno wong tuwa. Kalau saya jujur, saya seneng pitutur-pitutur saya dari orang-orang tua dulu tak ungkap lagi zaman sekarang, tak kemas dalam materi pengajian. Ben aku diarani kuno, gak apa-apa. Aku diarani desa, ya wis. Nyatane ya luwari sok. Wis saiki aku 2013 2014 iki gak nampa jadwal. Masuk 2015. Ngajine ya desa ngene iki. Ngelokno desa sak karepmu. Tujuan saya baik kok. Ngono. Kan sekarang Masya Allah kadang-kadang kita prihatin ya, karena zaman. Nasihat-nasihat saya, pitutur-pitutur luhur dari orang-orang tua itu sekarang mulai punah, tergeser dengan masuknya budaya-budaya yang tanpa filter, yang kadang-kadang itu membahayakan akidah, terutama di kalangan generasi muda, anak-anak kita. Bu, biyen sampeyan senom, katanya surat-suratan karo pacare ngangele ra karuan. Sing golek obat nyamuk. Arek dikon ngenahno surate, iki kowe kadang diwaca dhisik ora ketepakan. Repot. Sampeyan saiki anake gak repot. SMS-an di jero kamar sampean gak ro tek terkirim lagi ngapain saat. Balas tek lebih baca SMS saya. Ini SMS mana tek ndak bobo belum ngono ku jajal. SMS tek I miss you. Oleh balasan thread tek. Wah, ini gitu ya. Sampai antisipasi bahaya ngono-ngono. Oke. Ayo nek kula uri-uri nasihati wong sepuh biyen. Biyen modele nek mari azan karo ngenteni salat jamaah, iku ndek masjid, ndek musala, dikai pujian-pujian sing isine syair-syair pitutur. Mriki nggih tasik melampah ngono. Hah? Iya apa? Mas sekarang anak-anak kita udah mulai enggak hafal. Dikongkon sihir-sihir hafal, solawat-solawat itu gak hafal. Tapi nek wapeye itu kudu hafal. Halo, ini gak pati nyaut toh. Ayo kembali biar konco-konco solawat kita nih loh. Di bahane, di tingkat temannya, solawatannya di tingkat temannya. Seneng lah udah Surabaya no. Penguripan model ini sana. Ben subhanallah. Biar gak kadek aku tabuh gak apa-apa. Biar lah ada pujian. Halo. Jaman wis akhir, insyaallah sing sepuh-sepuh niku kaya muntah. Eling panggih. Wis aku barani kunaya wis, libakan niku nek masjid nek musala, saiki mulai sepi yo. Prihatin saya. Oke, dulu ada pujian syairan zaman wis akhir. Ayo dieling-eling maneh karo diangen-angen donga mangke. ya nono. Zaman wis akhir bumine goyang. Eling bu nggih. Zaman wis akhir bumine goyang. Akalin jongkir negarane goncang. Akalin jongkir negarane goncang. Ayo selawat. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, sallallahu alaihi. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, sallallahu. Zaman dereng selawatan, udah arek-arek kok ini dilo suarane dibrolno, ora usah lempet. Wis selawat. Wis wong kating ngising ae. Brolno, jos ngono suarane. Cek gak ada ditambahi. 1 2 3 bareng. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, salamun. Bumine goyang, akalin jongkir negarane goncang. Sing garano negara goncang, garano bumi goyang. Niku mergo ancen akalin menungso wis padha jongkir. Akeh wong sing do kualik uteke, kualik akale. Halo. Terus iku jadi kiai terkenal dengan ini. Ya Allah. Aku wale ngomong, nganakno duit iku akale kualik. Masa ngutangi duit sak juta, 3 bulan jadi 3 juta. Ono ngene. RT piro mangkene, RT piro. Iki kula padha karo ngutangi dong bayare tagal listrik ngono. Ngutangi undo-undo bayare bola basket. Akeh ngono saiki. Duite akeh, waya Idul Adha dikokon kurban gak gelem, senengane dadi panitia. Tapi entek-entek daging. Dorong dibagi ning fakir miskin panitia njukuk dhisik, milih daging sing apik, sampil. Akhirnya dagingnya kurang, fakir miskin kauman. Oh nah, panitia sing koyo ngene. Oh berarti dekene opo-opo akeh ya. Oke, kalau ada panitia seperti itu sampai fakir miskin kauman daging perkara dinteno panitia. Maaf, panitia seperti itu sangat patut, pantas dan layak untuk dijadikan kurban tambahan. Ya, tetet bareng-bareng ngono. Karena iki wonge teko mesti moring-moring. Kiai gendeng yo. Aku kok gendeng-gendengno gak wedi. Lah wong kono gak melu nyangoni ae kok. Tak kira nyangoni wong nang daging ae trongoan. Tapi nyangoni kiai wis gak kira. Akeh wong sing do kualik atine do jongkir. Bumine goyang arane lindu. Wong biyen nek ngarani yo lindu ngono. Saiki kan kemenyek gempa. Saiki aku wong sing kemenyek yo tunggale biyen nyelokno anak nang wong kaya bapak ibu, pak mak wis mentok. Saiki yo papa mama. Gaya-gayae pelung sae manggon di Surabaya 3 tahun Maulid gawaya padahal asline yo lamongan jujur yo. Omahe ngisor barongan dukure kali. Mulai nang desa kau waya ketemu kemenane sini sering ikut tante saya biasanya boleh saya ikut tante waya tante kok nggak ngeliat mama mamanya kemana sayang aku nane kadut mama masih ngasak tante papa juga lagi nggak di rumah kok kan papanya lagi ngedos nah terus belenak biasa nih, nek aku tolong gaya aku tolong sakarongmu, nek nang besok yo kembali ke asal. Biasa nih rasa engke-engke. Aku kadang-kadang gede tenang orang. Mulai nang besok macai gak karuan, ada nih Surabaya babu ini. Mulai tanggane. Dek, dek apa dek lek teko dek? Tas mudun gombal. Wae mulai nganggo model ngisore bupati, buka pahate gitu. Pakai taung bakar, ngantek mepet selahangan. Ndukur pakaiane ngono, geleane ngene. Tapi melengkunge ngisore dodol ndukure usil. Sing tengen kene galunggung, sing kene bromo. Ya Allah, Bu. Kula niku lek ketok model ngono aku kita wis kadung diceluk kiai karo wong. Mbok kiai temen bonggal. Paling yo akeh gae. Lek katik ketok ngono iku ya Allah, kula niku yo yo seneng. Maksudnya seneng nuturi. Aku ngomong burung rampung gitu. Seneng nuturi. Lah dene dituturi ora kena ya, ya tak dongakno. Ya apa dituturi gak kena temen. Aku lek ketok ngono-ngono iku ndonga Bu, ya Allah, muga-muga dicoloti kerek nang kita rayah. Kewel ben resik. Entek yo wis. Oke. Kau bodi ya loro bisa ambil aku garu, aku ya roh baik nanti nyawang sumpah bumi neko yang arane lindu ngapunten Bu suara kula rada ini sih gak enak sone dulu suaranya nah asli suaranya enak bawa sone gak standar kawan-kawan undangan kau jahit gini mana soalnya balik mulai opo kuping ku dewe tak kerungu bumi neko yang arane lindu singka sembah yang bakal dibendu singkat sembah yang bakal dibendu. Ayo selawat. Ya Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Untuk bendu sembahyang dilakoni sing telaten nggih istiqomah wong biyen nek nuturi ya sederhana ene slametan gawe ya tumpeng ora usah kakean dalil tumpeng kasus men oke Bu para demit-demit sekalian ingkang kula hormati ayo coba tinggi waktu ini gak tentek wis gak atik lampu gak apa-apa wis podo irenge Allah selalu Muhammad orang dulu mau dikasih ayat Quran pikirannya kata gak nyanda kalau mau dikasih ayat yang nerangno sholat 5 waktu Aqimi sholatani duluki syamsi ila ghasaqil laini wa Qur'an al-fajr inna Qur'an al-fajr kana masyhuda wa minal laini fatahajjad bihi nafilatan lak عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا Aku kataman sampai subuh hampir durung makan. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Pegel. Allahumma shalli ala Muhammad. Wong biyen nek gawe lambang trimo tumpeng niku maksude nek nglakoni salat 5 waktu sing mem halo tumpeng 5 waktu sing mem nek nglakoni salat 5 waktu sing mem bang aja nganti pot aja nganti pedhot aja nganti telat pomane ditinggalno tumpeng iku ndukur lincip diarani buceng kuwi tegese nek nyebut sing kenceng sego berkatane wadah godhong gedang dibentuk api jenenge takir. Iku saka tembung talkir, manane pepeling, dikongkon ngakeh-ngakehno di. Oh, arek nom-nom saiki diplesetno. Tungkeng nek pengen iso metu kudu mempeng lho. Kon dhuwur lincip diarani boceng, ben iso mlebu kudu kenceng. Lah kan orang genah kok. Persepsinya itu udah berbeda. Ya walaupun nek gak kenceng ya gak iso mlebu. Apa ae mlebone benang ning jarum ku nek gak kenceng ya apa iso mlebu. Mlebu agama iki dikongkon sing kenceng kok. Dongane ya apa? Ihdinas siratal mustaqim. Dalan sing kenceng, sing lurus, sing lempeng, aja nganti bengkong. Oke? Halo. Maneh pokoke sembahyang. Langkung-langkung musala, masjid, jamaah. Nggih. Nek katen nerangno genah ya apa lampune mati. Tepak gawe siran, diangen-angen sirane. Zaman wis akhir wis karen-karen. Ngapunten, ini perlu dihidupkan kembali. Anak-anak kecil niku ben eling jasane wong biyen, perjuangane wong biyen. Nasihat-nasihat sae niku kudu dieling-eling. Zaman wis akhir wis karen-karen. Zaman wis akhir wis karen-karen. Anggone zikir aja nganti leren. Anggone zikir aja nganti leren. Ayo selawat. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, salamun paling selamat wong urip nenggone zaman akhir niki nek zikir ra pati direken apa pokoke nek zikir aja nganti leren. Yang dijamin keselamatan hidup, yang dijamin keselamatane, ketentramane urip, ketentramane ati niku mung sing zikir tok. Qul innallaha yudhillu man yasha wa yahdi ilaihi man anab. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Kesolan hanya dengan zikrillah, hanya dengan berzikir kepada Allah yang menjadikan hati tentram, yang menjadikan hidup ini menjadi tentram. Pun kawan-kawan tak terang oleh dundang mana apa suasananya tak kondusif ini, tak mendukung soalnya lampu ini katuh sisa terus muka-muka wongnya orang error mengenai duh para konco podo elingo. Duh para konco podo elingo. Sabejane wong lali isih bejo eling lan waspada. Sabejane wong lali isih bejo eling lan waspada. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, salamun alaik. Nek penyakit luhir sing penyakitan kroso mulane tambanane gampang, pengobatannya mudah. Sing penyakitan kroso loro gak betah loro gelem tombo, Ada penyakit yang dicetho, oh ini penyakitnya mudah penanganannya. Beda dengan penyakit batin, penyakit rohani. Iki sing penyakitan gak kerosoro, makanya tambanane ewo, repot. Sing penyakitan gak kerosoro, dikongkon tonggo, yo gak gelem. Dikongkon berobat, yo mong, bene gak rumong soloro, rumang sana yo waras ae. Omong-omong dituturi, kon niku tonggo, yo mong, dalah polong aku gak loro, ya ngono. Malah ingis-ingis semua. Makanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam diutus kursi Allah niku misi utamanya kan nambani penyakit batin, dandan-dandan akhlak. Kok menang? Dandani mental. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kenapa harus didandani? Loh, karena menungso niku ukurannya kan akhlak, nilainya kan teko hati, dan akhlak itu sumbernya di hati. Harus selalu didandani, dituntut karo Gusti Allah, dikongkon apik, dikongkon apik, dikongkon apik. Kenapa? Karena Allah gawe menungso kabeh iku didasari ati sing apik. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua manusia terlahir ke dunia itu dalam keadaan api dasarnya. Gak peduli terlahir dari rahim siapapun, berasal dari benih siapapun, semua manusia diciptakan Allah dalam keadaan baik. Aslinya kabeh menungso aten-atenane api, dasarnya hatinya api. Wis ta, sak betik-betike wong, sak ndablek-ndableke wong, sak beling-belinge wong, iku aslinya dasarnya hatinya api. Namanya gak percaya, ada orang nuwakal, ada orang berdik, orang bobeling. Kok ngerti, ada arek cilik ditabrak sepeda, jubret, mesti neng hatinya welas, kok pengen nulungi, tak tulungane. Gini aku duden, itu padahal orang welek, pol, patak, warak. Ngerti orang arek cilik tubur sepeda, jubret, mesti neng hatinya welas, tak tulungane. Ngono, gak ada pak, sanakal-nakale wong kok ngerti ana arek ditubuk sepeda jebret moro diparani sisan tetung kae gak ono. Karena memang dasare atine apik. Maka ada perbuatan baik, kau kabeh menungso ngarani lek iku apik. Kenapa? Atine setuju ngarani iku apik sesuai dengan kata hati kata anak sekarang. Ono penggawean ku elek, ada perbuatan jelek, kok kabeh menungso yang ngarani nek ku elek. Setuju karena sesuai dengan kata hatinya. Kan hati gak bisa dibohongi. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Hati gak bisa dibohongi. Nek apik hati yang ngarani apik, nek elek hati yang ngarani elek. Maka dari itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, wong nglakoni apik karo wong nglakoni elek, iku nang ati pasti rasane seje. Berbeda rasa di hati. Nek nglakoni apik, nek ati mesti tenang, tentrem, bahagia. Tapi nek nglakoni elek, nek ati mesti susah, gelisah, sumpek. Allahumma sholli ala Muhammad. Enggak percaya tak kasih contoh? Jawab. Jujur, Ibu. Ibu. Nggawa duwite dhewe karo nggawa duit arisan, entit-entitan. Rasane padha napa beda? Pasti berbeda. Nek gawa duwite dhewe, ning ati tenang, tentrem mesti. Tapi nek gawa duit arisan ditenditang, ya iki gubuk di mana nek iso. Jembok awon. Tapi nek gawa duit arisan ditenditan, mesti sumpek, mesti gelisah. Oke, Bapak? Bapak. Mangan jatahe dhewe karo mangan jatahe wong liya, rasane padha napa beda? Pasti beda. Lek mangan jatahe dhewe tenang, mangan jatahe wong liya gak kira tenang. Ayo, nggawa duwite dhewe karo nggawa duwite negara kira-kira rasane padha apa beda? Beda. Nggawa duwite dhewe tenang, tentrem. Nggawa duwite negara gak kira tenang, minggat nang luar negeri rawani mule. Koruptor-koruptor kae. Pisan kas, Bapak, jawab sing banter. Nggawa bojone dhewe karo nggawa bojone wong rasane padha apa beda, Pak? Kulino iso bedakno. Dadi nek kulino mesti iso bedakno. Sopo ngomong arang-arang? Jangankan manusia. Nah, ana lambune karo gak ana lambune padha apa beda? Beda. Sampeyan yo padha. Oke. Pas waktunya habis. Sing gak melu urun gak ada cerewet ya. Kalau melu nyumbang kuwi ora sampe. Jangankan manusia, sorry. Kucing ae lho kucing, lakoni genah karo orang genah isi kafe seje. Kucing lakoni genah atau wenang. Mangan pindang digawe jeragane, resmi di tempat biasa makan. Tau wenang ben. Tau wenang. Iso antel lek mangan iso khusyuk, ngalang-aling salate wong kali butuh. Mbok ana bledek. Dari kucing emangnya gue dikirim. Santai men. Soalnya sing dilakoni genah, ayo coba ana kucing lakoni gak genah. Pindang ae ditutupi rapat ditindihan, tapi oke, diongkat. Mesti sikap orang genah. Mendelip lirik penderana. Kok di oke teman, ana wong lewat seriwet pawan dia melayu. Ampun ndase mlebu separuh batet men. Lah iki mesti kucing-kucing ndase kira mesti perasaan. Padahal saya menciptakan kucing yang berkaki empat. Tapi ada kucing-kucing dasir mesti perasaan. Saya sering sampaikan dasar hati sing apik oleh Allah Subhanahu wa taala diberi dua potensi. Falhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada potensi fujuraha, iki bibit elek. Ada potensi taqwaha, iki bibit apik. Tinggal manusianya, mana yang diikuti. Kalau dia ikuti fujuraha, maka dia akan berubah. Menjadi elek, tambah elek, tambah elek. Tapi kalau dia ikut yang takwa, tambah habis, tambah habis, tambah habis, meningkat terus kafir aneh. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah kita dituntut untuk bisa selalu mempertahankan keabian. Kalau sudah begitu, subhanallah, al khairu yuhibbul khairu. Itu tanda orang yang apik iku seneng karo keabian. Betah manggon ning keabian, kerasan melu kegiatan keabian. Wong Islam sing apik iku wong Islam sing seneng manggon ning keabian. Betah manggon ning keapian, kerasan melu kegiatan keapian. Wong Islam sing slamet iku wong Islam sing betah manggon ning pengajian, kerasan manggon di masjid. Padha karo iwak sing slamet ya iku iwak sing betah manggon di jero banyu, kerasan manggon di jero banyu. Ana iwak ora betah manggon di jero banyu, iwak kok gak kerasan manggon di jero banyu, iku tandane iwak njaluk digoreng. Ayo dipeleni, iwak ora betah ndek jero banyu. Iwak kok gak kerasan manggon ndek jero banyu. Iku tandane iwak njaluk di. Saiki ana wong kali butuh kok gak betah manggon ndek pengajian. Wong kali butuh kok gak kerasan manggon ndek masjid, ndek musala. Iku tandane wong kali butuh njaluk di. Kamu cinta aku, tapi kan kita dibatasi waktu sayang. Oke, kan hidup ini tergantung suasana hati. Oke, nggak apa-apa. Sana tak kau kening nunda, ditundur dikit. Hidup ini tergantung suasana hati, Bu. Dan hati itu ada yang luas, hati itu ada yang sempit. Hati yang menungso iku ana sing ngombo, hati yang menungso iku ana sing ciut. Hati iki lek kadung ngombo, luwe ombo timbang segoro, luwe ombo timbang donya. Tapi hati lek kadung ciut, luwe ciut timbang lenge semut. Wong iku nek atine ombo, mbok ana masalah gobudi kaya apa, duwe masalah gede-gede, santai. Kenapa? Atine ombo. Padha karo wong sing panggon ning lapangan ombo. Mbok kumpul karo kewan gede-gede ana sapi, ana kebo, ana jaran, ana gajah. Gak masalah. Kenapa? Tempatnya luas. Masalah besar kalau hati luas, santai. Sebaliknya, hati ku nek ciut, duwe masalah cilik, masalah titik gopo, bingunge ndak karuan. Padha karo wong sing manggon ning panggonan ciut, kumpul karo kewan cilik iku gopo epot. Ning jero WC medhongkrong karo ngeden. Ana coro klemer-klemer-klemer, mencolot atik corone lanang yo ku yo. Moser ndek selatangan. Lho kewan sekecil coro kok bingungno, bikin sumpek. Soale tempatnya ciut. Masalah cilik kok bingungno, masalah cilik kok ndadekno sumpek. Soale atine ciut. Understand? Bahagia tempatnya juga di hati. Enggak selama ini anggapan sampean bahagia kalau duit banyak, salah. Anggitmu wong duwite akeh mesti ayem. Enggak, blas. Wong duwite akeh anggitmu nek omahe ana tumpukan duit undung-undungan. Enggak, blas. Iku mek nyekeli angkane tok, tulisane tok lho Rp 700 miliar. Sama nggak iso tong nggih tulisan dhewe ngono ae. Wonge tambah akeh donyane tambah loro kabeh awake. Bener. Halo. Aku ki heran mikir wong-wong. Ngono ku iso bantah. Ngono duit akeh iso mangan enak, duit titik gak iso mangan enak. Mangan enak karo gak enak iku sak piro sih kaseke? Tiki, gilu, sate jarimu enak, tempe jarimu gak enak. Sate karo tempe lah dipangan lu kate emek titik, deh ilat karo deh tenggorokan. Pirang detik itu. Jombo nih wong kali butuh ini tempat mangan lu enak, digenet tenggorokan telung jam aku yuk karo. Jombo tau. Lais metu ya podo ae, sate tempe podo blantonge, podo dondenge. Belum pernah ada dalam sejarah wong bengi mangan lawane sate menisu dari tasbih rendeng-rendeng tau. Rapo gopo-gopo. Uang istiran kadang-kadang. Maka perhatikan, satuan kekayaan itu bukan uang, satuan kekayaan itu bukan rupiah, satuan kekayaan itu bukan dolar, tapi satuan kekayaan itu adalah hati. Laisal ghina ghina malin, walakinnal ghina ghina nafs. Oke, kata kuncinya yang penting dalam hidup ini bukan kok berapa yang kita miliki, tapi berapa yang bisa kita nikmati untuk kemudian kita syukuri. Diulang, yang penting dalam hidup ini bukan kok berapa yang kita miliki, tapi berapa yang bisa kita nikmati untuk kemudian kita syukuri. Apa artinya kita punya segalanya tapi kita nggak bisa menikmatinya? Apa artinya kita punya segala sesuatu tapi kita nggak bisa menikmati itu? Apa artinya awak dhewe sembarang kalir duit tapi gak iso ngrasakne? Bapak Ibu maaf, apa artinya sampean punya makanan yang lezat, duwe panganan sing enak tapi gak iso nikmati mergo ilate sampean melentong sak kelopo? Apa artinya Bapak sampean iso tuku kursi lewarang 600 juta tapi bokonge sampean udunen nah. Gak kober nglunggui. Apa artinya zaman duwe TV wombo gede 400 in tapi meripatmu belek terus-terusan karena gak ini? Bapak emas apa artinya zaman duwe bojo wayu semok tapi zaman bendino anyang-anyangen nih gak waras-waras karena gak ini? Gak iso nikmati wok betul gak? Lah iya gak usah ngoyo-ngoyo wong nikmatin dunia itu sapiro sih. Ini madunya enak kaitane tok lek diterus-terus no gak enak, diterus-terus no nyonyor. Gak percaya kon. Nikmate mangan kaitane tok sak sendok rong sendok, sak piring rong piring. Ayo terusno suwidak piring. Jebol wadukmu. Nikmate ngombe alah sak gelas rong gelas. Ayo tutukno 80 gelas. Hoi. Nikmate mangan sate. Nah sak sunduk rong sunduk. Ayo tutukno 200 sunduk. Nikmati kumpul bojo, sak nyurong nyuk. Ayo tutupno 3 jam. Semper dengkulmu. Ngono kon buru ngoyo-ngoyo. Nikmat donya ya ngono iku. Tapi ngono iku akeh menungso sing ndok kebojo. Bal tukfirunal hayatat dunya. Rata-rata ngono iku modele. Pun jam 10:15 dengan berat hati. Yakin saya sih sebenarnya seneng saya ngaji di sini lama-lama, tapi apa mau dikata kita dibatasi waktu. Mohon maaf, mudah-mudahan dipertemukan kembali oleh Allah di lain kesempatan. Kumpul kita dalam acara hormat Maulid yang begitu ikhlas, tulus, kompak. Mudah-mudahan ini menjadi bukti dan jadi sebabnya nanti kita dapatkan syafaat Rasulullah SAW. Kumpul kita malam hari ini di majelis yang mulia ini, mudah-mudahan menjadi sababiahnya kita pun nanti akan dikumpulkan Allah di surga. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi radhiyallahu tabaraka ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'alna jam'an marhuma wa salatan silatan mubarakah wa tabarrukana min rahmatika tabarrukan ma'sum. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka bihi 'abduka nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم دنيانا وسلم آخرتنا ولا تسلب علينا سوء إيماننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا وارزقنا خير الدنيا والاخره انك على كل شيء قدير وبالاجابه جدير. اللهم انا نسالك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا من يريد الخير كله. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو اهله بفضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.